Beredar di media sosial video yang menampilkan air laut surut pada Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Dalam video yang diunggah nampak kerumunan warga menyaksikan air laut surut di Pantai Bangka Belitung tersebut. Akun tersebut juga menuliskan keterangan bahwa air laut surut itu terjadi di Pantai Sampur, Kepulauan Bangka Belitung pada narasinya. Namun, belum jelas kapan peristiwa ini terjadi. Atas unggahan video itu banyak netizen yang memberikan komentarnya. Rata-rata mereka mengingatkan warga sekitar untuk waspada setelah terjadinya air laut surut karena bisa menyebabkan timbulnya tsunami. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bangka Belitung, Mikron Antariksa menegaskan, fenomena tersebut merupakan hal biasa dan bukan sesuatu yang membuat masyarakat setempat takut apalagi panik. Sudah dicek ke lokasi, posisi air laut saat ini surut dan surut di Pantai Sampur yang jauh seperti di video TikTok tersebut adalah hal yang biasa ketika mau masuk musim barat. Masyarakat di sana sudah biasa, kata Mikron, menanggapi video yang sedang viral. Mikron menjelaskan, fenomena pasang surut dipengaruhi bulan dan saat ini sedang musim barat dan bulan pun berada dekat dengan bumi. Hal tersebut dipengaruhi fenomena pasang surut yang biasa, terlebih gaya tarik bulan yang besar menyebabkan air surut sampai jauh. Tanggal 10 Oktober full moon dan tanggal 12 masih besar pengaruhnya, ujarnya.